Hari ini, sekarang ini, IWB akan bahas sebuah informasi Spice Suit yang bertebaran di sosial media. Banyak sekali informasi atau pertanyaan ya, banyak sekali pertanyaan dari sampean semuanya. Cak IWB, ini kok ada Spice Suit yang dijepret oleh teman-teman uh, di grup ya? Jadi ini adalah gambar di grup Facebook. Dan kalau kita perhatikan memang Spice ini cukup menarik. Karena informasinya, sosok retro skutik ini ternyata plat nomornya dikaburkan dengan sebuah kayak semacam apa ya penutup transparan cak warna hitam dan juga informasinya matic misterius ini dikawal oleh satu nmax dan jumlahnya untuk yang matic ini ada dua cak dan tahu nggak sampai di mana posisi atau dijepretnya motor ini motor ini ternyata dijepret di daerah Batu Raden Purwokerto informasinya demikian jadi kalau kita perhatikan memang sangat menarik cak sebenarnya WiB sudah share ke kesamping sebelumnya bahwa memang Yamaha diam-diam sedang menyiapkan gacoan lainnya selain Fazio. Jadi nanti ada adik atau mungkin kakak dari Fazio. Sama perhatikan dari semuanya. Punya kesempatan mengikuti Iwan benar, benar pasti sampai tahu bahwa Yamaha Indonesia diam-diam memang ke arah sana. Jadi kalau kita perhatikan ca, Yamaha sepertinya sudah desperate. Sepertinya sudah frustasi Kang Mas untuk menggempur Honda di segmen entry level skutik. Kalau head to head memang agak berat. Makanya kalau kita lihat Mio susah untuk bergerak dan saat ini mungkin gear ya yang lumayan berdenyut ya jadi oleh karena itu mereka melakukan diferensiasi Cah. diferensiasi yang mereka lakukan adalah membuat sebuah motor Matic yang tidak dimiliki secara head to head oleh lamanya sama itu kan Scoopy Scoopy sendiri saat ini Honda memang sangat laris manis ya. best seller Cah. laris manis pokoknya sampai kalau beli Scoopy pasti inden aja karena memang antara produksi dan demand jauh lebih besar demand namun untuk segmen yang kita katakan segmen kayak Vespa ya Jadi model-model retro klasik dengan headlamp yang bulat Kemudian bentuknya tuh ya sangat-sangat Vespa -sangat lah Itu memang Honda belum bermain di sana Jadi Honda masih berkutat dengan yang namanya Scoopy Yang disebut sebagai retro modern Sementara untuk Yamaha mereka merasakan bahwa Fazio ini diterima dengan sangat baik Sehingga ternyata mereka meracik sebuah desain yang memang beda banget desainnya kita katakan sangat Vespa retro Eropa dan kalau kita perhatikan pada saat spy shoot, bisa pastikan ini adalah sebuah motor yang memang sedang dites oleh Yamaha Indonesia itu sangat dimaklumi Cak karena Yamaha Indonesia biasanya melakukan pengetesan dulu sebelum dirilis ke pasar dan tahu nggak sampean ternyata produk ini memang diduga sudah dalam proses PP1 atau PP2 artinya apa? seharusnya memang motor ini tidak akan lama lagi dirilis oleh Yamaha Indonesia Ya, estimasi pribadi kalau sudah PP2 atau PP3 biasanya rentangnya sekitar setengah tahunan maksimal dan kalau kita perhatikan secara schedule sangat besar kemungkinan METIK misterius ini akan dirilis akhir tahun tapi tidak, Ca. Itu bukan dirilis akhir tahun, namun bisa saja awal tahun nanti, awal tahun 2023. Ini yang menjadi kepercayaan BB dari terawangan Iwan Banaran arahnya ke sana, Ca. Sekarang sama, sama pasti penasaran nih. ca kayak apa sih METIKnya seperti apa? Dan tenang Cak, kita akan bedah spy nya Karena ada dua unit walaupun terjepret satu Dan juga dikawal oleh satu NMAX Dan inilah sosok spy yang diabadikan ya teman-teman Dan terpantau diuji di jalanan Baturaden Purwokerto Kita lihat di tren seperti ini Cak ini adalah sebuah foto yang membuat heboh Spy yang informasinya diabadikan di daerah Baturaden Purwokerto Informasinya yang UIB dapatkan dari beberapa follower Iwan Banaran ini adalah sebuah foto yang nongol di grup ya Jadi di grup Facebook Dan kita perhatikan memang ini adalah Matic yang pastinya akan kita tunggu Yang pertama informasinya Matic ini adalah Matic dengan ciri-ciri semuanya ditutup oleh lakban Jadi tidak ada informasi mengenai brandnya ya Maksudnya tidak ada merek dan sebagainya akan ditutup oleh lakban Termasuk juga ini dia Ini bukanlah editan cak ya jadi kalau kita lihat di sini kan kelihatannya gelap gitu ya, nggak ada angkanya. Tapi sebenarnya, ini plat nomor yang memang di cover semacam kayak uh, Apa ya, smoke gitu ya, mode smoke begitu Dan kalau kita lihat memang sangat transparan, sangat nggak kelihatan maksudnya Dan untuk Matic ini, informasinya ada dua, Cak, jumlahnya Dan dikawal oleh satu NMAX Nah ini ada pengawalnya ini, jadi ini pengawalnya Ini bukan orang lain, maksudnya ini adalah rombongan, ada tiga totalnya Itu adalah update yang di share oleh teman-teman dari uh, VW Banaran Termasuk juga dari nah nih ini, kelihatan kan dari e, riding gearnya itu menggunakan. Memang kita nggak bisa pastikan, kita nggak bisa maksudnya tegaskan sebab menggunakan mantel ya para ridernya itu menggunakan mantel sehingga kita nggak bisa lihat riding gearnya seperti apa. Tapi biasanya riding gear untuk para tester Yamaha ini menggunakan model-model kayak riding gear jaket-jaket gitu ya Taiji dan sebagainya, One bisa demikian. Dan untuk helmnya ternyata kita lihat warna putih, kita nggak tahu mereknya apa karena memang low res. Ini sepertinya adalah gambar yang sudah di apa namanya diperbesar. Awalnya kan kecil cak, jadi seperti ini awalnya nih. Nah, jadi jepretannya dari spion karena memang kalau tidak dari spion akan sangat sulit untuk memastikan. Itu intinya. Jadi teman-teman yang komen, cak WP kenapa sih supaya selalu kayak burik gambarnya, kok gambarnya pecah kayak zaman Nokia dan sebagainya. Nah, aslinya memang seperti ini cak, jepretannya itu aslinya kecil-kecil begini nih kita coba zooming begini supaya kita kelihatan dan konsekuensinya adalah pecah untuk pixelnya. Oke, okay, jadi kita akan mencoba untuk menganalisa pelan-pelan ya, karena sebenarnya mengenai matic ini BB sudah nggak kaget. Nah, kalau sampai mengikuti benar-benar pasti tahu lah. BB sudah pernah mengulas secara detail bahwa Yamaha akan menelurkan adik atau gini family class lah gitu ya. Bahasanya dari Yamaha itu adalah classy family dari Yamaha akan diluncurkan atau akan dirilis lagi tidaknya Fazio Nanti akan ada lagi temennya dan ini salah satunya. Memang untuk Yamaha ya dan juga Kawasaki termasuk Suzuki, rata-rata mereka selalu ngetes di jalan umum. Namun kalau Honda memang mereka memiliki sirkuit khusus. Sirkuit ini disimulasi real karena sirkuit kalau Honda ini rumornya ada turunan, tanjakan, ada jalanan yang rusak, ada juga istilahnya makadam lah bos ini, Cak itu ada sebuah simulasi sekarang kalau untuk Yamaha Suzuki dan juga Kawasaki mereka mengetes langsung di luar mungkin mereka tidak punya sirkuit yang seperti itu ya karena pasti butuh investasi sangat besar kalau Astra kan memang memiliki itu sementara untuk yang Yamaha itu menguntungkan juga kita sih karena dengan ada tes begini kita jadi tahu nih Cak bahwa ternyata pabrikan A itu memiliki sebuah produk baru yang akan diluncurkan nah kembali lagi soal ini kita akan analisa pertama ada dari sisi lampu Cak dari lampu-lampu ini, kita bisa lihat bentuk lampu ini memang di stang. Jadi, lampunya fix. Ini adalah motor matic klasik retro yang memang didesain ala-ala Vespa, ala-ala Vazio, dan kalau kita perhatikan, memang untuk lampunya tidak totally bulat, tidak murni bulat, namun sedikit oval. Oke, nah kemudian untuk sini, kita lihat dari spion spionnya. Spion spionnya memang terkesan biasa karena spionnya nggak bulat cak jadi spionnya itu kayak spion yang sudah ada di motor-motor Yamaha Matic lainnya ya jadi modelnya itu ya biasa gitu ya kemudian juga nah dari sini cak yang bibi perhatikan adalah shape dari tebengnya ini tarikannya tarikannya ini dari atas baru menuju ke bawah ini modelnya kayak menukik ke bagian menyempit gitu ya menyempit ke senternya sementara di sini kalau kita lihat untuk lampu-lampu senya itu sedikit sipit tapi vertikal itu yang bisa kita tangkap jadi kalau kita perhatikan pula di bagian sini di bagian fendernya pun membulat jadi memang sesuai banget dengan karakter rounded untuk semua sosoknya ini itu intinya ya jadi kalau kita lihat juga di bagian sini suspensinya mengalut model teleskopik warnanya silver dan dari beberapa informasi yang ibu kumpulkan konon untuk ring rodanya itu sekitar 12 inci jadi kalau memang benar prediksi kita ini berarti bisa saja ini adalah motor yang memang diduga merupakan kembaran dari Filano Hybrid. Nah, begitu Cak. Ini kalau kita lihat dari sisi gambar yang sekarang dan coba kita akan komparasikan tebakan kita, apakah ini Grand Filano Hybrid yang sudah dirilis oleh Yamaha Thailand, Yamaha Vietnam yang memang saat ini ya di Indonesia pernah Filano masuk tapi kurang sukses karena harganya dan sekarang bisa saja ini adalah versi lokal, bisa saja. Jadi ini adalah Matic yang memang saat ini sudah terjepret sekitar tiga hari yang lalu ya di jalanan Batu Raden di Purwokerto Jawa Tengah. Teman-teman semuanya ya, semuanya pokoknya di Batu Raden Purwokerto atau di Purwokerto sekitarnya. Sampai siapkan kamera kalau ada Matic Matic aneh, Matic Matic yang ditutup sama jepret. Sebab dari informasi yang ibu, ibu kumpulkan memang Yamaha saat ini sedang getol tes metik metik atau motor barunya itu di daerah sana, bukan di Pantura ya, maksudnya di selatan sekarang. Bergeser karena mereka tahu di Pantura sudah banyak kamera-kamera yang bertebaran ya, karena mereka selalu jebol kalau di sana. Dan sekarang di Batu Raden ini menjadi bukti bahwa sepertinya tes sekarang sudah bergeser ke daerah selatan. Nah sekarang UBP akan coba komparasikan ya, tebakan awal adalah mirip Grand Villano. Kita komparasikan dulu seperti apa kalau Grand Villano itu. Ini adalah Grand Villano, hybrid. Sama bisa lihat secara detail sosoknya seperti ini. Bagaimana kita bisa katakan bahwa sosoknya sangat mirip dengan Grand Villano? Mulai dari sini, Cak. Dari bagian sininya ya, bagian tebing tengahnya center ini, kalau kita bandingkan tarikannya sangat mirip dengan Villano. Sementara di bagian depan moncongnya sini, nah, bagian headlampnya sini juga sangat mirip dengan Villano. Dan ini sudah full LED, Cak. Termasuk juga di bagian Nah, di bagian ininya nih Nah, eh, apa namanya Spion, sangat mirip Grand Villano Tarikan bagian sini juga sangat mirip Dan di sini juga sangat mirip Mungkin yang sedikit berbeda adalah di bagian eh, lampu senya Dimana untuk yang dites di Indonesia ini Lebih tipis dan lebih sipit pastinya Ditarik ke atas vertikal Kalau yang Grand Villano itu lebih lebar Ini adalah komparasi yang bisa-bisa Untuk bagian samping, agak samping ya Sekarang kita coba lihat Atau intip di bagian depan Kemiripannya luar biasa, sangat mirip dari sini yang pasti ya. Dan ini artinya apa? Potensi yang terbesar memang ini adalah sebuah motor metik yang bisa saja menggunakan basis desain dari Grand Villano. Apalagi IWB juga mendapatkan informasi, Cak. Mungkin dari depan kita dapat fotonya, sementara belakang kita nggak ada fotonya. IWP mendapatkan informasi bahwa dari belakang bokongnya mirip dengan Scoopy. Ini yang membuat IWP makin percaya. Sebab kalau kita lihat dari belakang ya untuk Grand Villano ini seperti ini. Nah, ya kan? Jadi kalau kita lihat dari belakang sosoknya memang buntutnya sangat mirip dengan Scoopy. Jadi tidak sama dengan Fazio, namun memiliki kemiripan yang besar dengan Scoopy. Ini yang mendasari bahwa IBB cukup yakin basis desain nanti memang menggunakan Grand Villano atau justru jangan-jangan ini adalah all new Grand Villano yang akan dirilis di Indonesia. Saat ini itu ya, jadi penelusuran dan analisa IWB untuk spy suit terbaru Matic Retro Classic yang disebut Yamaha sebagai klasi family Yamaha yang konon sudah under progress, under test jalanan dikawal oleh NMAX dan ini menjadi penegas bahwa akan ada motor baru Yamaha untuk menggempur atau mengganyang Honda Scoopy itu adalah usaha Yamaha setelah Fazio cukup sukses mereka sekarang juga menyiapkan gacuan yang lainnya yang diversifikasi maksudnya ya dan ini yang kita ingin coba bedah apakah engine-nya baru atau engine-nya lebih besar atau mesinnya sami mawon itu tadi cak jadi itu adalah sebuah space suit yang diabadikan teman-teman ya jadi luar biasa teman-teman ini sebenarnya BB kalau sampai ngikut Iwan Benaran pasti sampai tahu Iwan Benaran sudah pernah memberikan selentingan perkara Matic ini bentuk lampu bulat ya jadi lampunya bulat headlampnya di atas kemudian juga sosoknya retro ala-ala Eropa Italia Alaves lah dan memang sejauh ini IWB mendapatkan informasi dari teman-teman mengenai itu, ya, dari teman-teman yang di Pantura dan sebagainya yang sudah diberi tadi, ya, share juga ke semuanya. Dan yang pasti, Cak, memang matic ini sudah under progress. Matic ini nantinya akan menemani, atau mungkin bisa jadi memang uh, apa ya, kita juga rada bingung sih. Jadi gini, analisa IWB ini ada dua kemungkinan, Cak. Yang pertama, sosok ini yang sangat mirip dengan Filanu atau juga sangat mirip dengan Janus ya. Tapi kalau dari sisi pribadi lebih prefer ke Philano Philano hybrid mungkin. Nah, ini kalau memang Yamaha Indonesia meluncurkan Philano hybrid ini akan sangat menarik, Cak. Karena kenapa? Kalau dari dulu ya, dulunya kan mereka memasarkan Philano nih, Cak. Namun statusnya adalah CBU impor dari Thailand. Nah, kalau nanti ternyata Philano yang sekarang ini nanti akan dipasarkan secara lokal harusnya lebih murah. Harusnya lebih bisa ditekan harganya. Kalau sudah ditekan harganya, Ya harusnya memang akan lebih terjangkau buat sampean semuanya. Kan dulunya kan mahal nih, yang membuat sampean males kan mahalnya. Siapa tahu nanti pada saat sampean apa pada saat meluncur ya nanti ya, ini produk sudah lokal. Dan satu pertanyaan BB adalah gini, ini mob, ini motor nanti akan diposisikan di mana? Bagaimana dengan engine-nya? Apakah engine nanti akan mengusung mesin 125 cc? Ini yang membuat bingung karena kenapa? Jika mereka meluncurkan dengan bentuk seperti itu, cak, bentuknya sangat mirip dengan Fazio dan juga CC-nya sama, termasuk juga hybrid yang ada malah akan memakan pasarnya Fazio. Jadi kalau dari opini pribadi atau dari analisa kasar-kasarnya ya, analisa kasar sementara ini bisa saja produk ini nanti akan mengusung mesin yang lebih besar CC-nya, mungkin mengusung mesin dari Max Series ya, 155 cc VVA. Harapannya demikian. Karena sekali lagi kalau Yamaha meluncurkan generasi yang sama Ubikasnya dengan Fazio terus apa bedanya Kang Mas? Makanya ini Matic e, memang masih kontroversial Kontroversial sampai susah ngomongnya Dan masih under terawangan IWB Yang pasti memang jelas ini motor akan dirilis di Indonesia Dan diperkuat dengan spy suit yang sebelumnya sudah IBB Indus ya IBB Indus namun setelah adanya spy suit semakin yakin 95% memang bakal dirilis di Indonesia Jadi sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah Matic nanti akan mengusung mesin yang sama atau justru ini nanti akan menjadi versi lebih murah dibandingkan Fazio tapi kalau dari opini pribadi sih nggak mungkin Cak sebab Fazio aja sudah murah Cak 22 jutaan sementara kalau dipasarkan di bawah itu ya itu nanti posisinya di mana ya yang ada Fazio nggak laku masalahnya pasti lari ke situ desainnya sama mirip-mirip banget engine-nya mirip-mirip mungkin 125 cc 125 eh 125 sementara harga lebih murah ya kan yang ada malah membunuh teman sendiri jadi kalau dari analisa pribadi bisa saja ini Matic nanti akan level up dari Vazio jadi mungkin saja Matic ini lebih lengkap fiturnya kemudian juga lebih powerful dari engine-nya kemudian juga lebih eye-catching mungkin ya jadi yang pasti ini memang masih menjadi misteri yang pasti masih menjadi teka-teki buat IWB pribadi terawangannya kayak apa dan memang sejauh ini kalau IWB menerawang mengenai engine-nya masih rada-rada bingung ya sebab ada beberapa channel ya jadi channel terawangan sinyal yang mengatakan bahwa engine lebih besar namun 75% mengatakan engine akan sama ini bibir ada bingung cak kok engine podo HP itu Kang Mas wis pokoknya -e, ini adalah update Iwan benar buat semuanya update terbaru tentang kehadiran sosok spy suit, new Matic misterius Yamaha yang kita pastikan bahwa ini akan menjadi salah satu produk yang akan dirilis oleh Yamaha Indonesia. Mungkin tahun ini akhir tahun ya, bisa aja awal tahun depan. Tapi kalau ada potensi terawangan untuk prosesnya ya, proses proyeknya sangat terbuka awal tahun 2023. Ini sementara ya. Nanti IBB update buat sama semuanya. Tenang cak, pokoknya semuanya akan IBB update. IBB update tentang pergerakan dari motor Matic ini. Yang pasti itulah update yang beneran. Termasuk juga X Max ternyata memang betul. XMAX uh, facelift ya major facelift kayaknya akan diracik dan sudah jalan kita akan bedah dalam video terpisah oke cak jadi gitu aja sih kang mas ya lihat nih suasana di kampung ya asik banget cak di kampung begini nih luar biasa ya rasanya kayak kerasan kang mas <gih> jadi oh ini udah udah mau maghrib nih jadi itu aja ya kang mas ya informasi yang bener benaran monggo sampean yang mungkin sedang vendor apa vendor lagi e, mungkin sampean yang kerja di vendor mungkin sampean yang tahu mengenai proyek ini monggo sampean komen lah ya bantu kita berikan clue ini Matic akan diposisikan di mana, kemudian juga kira-kira engine-nya berapa cc-nya, dan kira-kira kapan dirilisnya. Ya, biar seru lah, ya, kita godok, nggak hanya Honda, tapi Yamaha juga kita godok. Kalau perlu ya Kawasaki dan yang apa Suzuki ya Suzuki masih belum sih Kawasaki lah kalau perlu kita godok pula ya jadi itu aja informasi yang benaran semoga mencerahkan bersampaian dan monggo saman komen apapun itu di bawah untuk supaya seru aja ya supaya kita bisa mendapatkan sedikit clue dan seperti biasa kalau semuanya suka video ini like, share, dan subscribe. Oh, lagi sama-sama lima waktu. Karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekendus.